Sebab itulah berkaitan dengan ilmu Allah dan juga dalam hadis yang turut diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kita dengan majlis ilmu, alhamdulillah, walaupun ini sambutan ulang tahun LRP, ada majlis ilmu. Kan senang. Orang kalau majlis-majlis sambutan ulang tahun ni, karaoke ni contohlah. Ini joget sakai lah apa semua, contoh. Tapi majlis ilmu sebab apa? Sebab nak dapat rahmat, nak dapat berkat dan nak dapat ilmu. Kita hidup belum tentu, yang pendek usia belum tentu boleh hidup panjang. Yang umur panjang belum tentu dia boleh hidup panjang. Ada orang umur 20, 30 dia lebih dulu pergi daripada kita. Ada orang umur 100, 200 tahun masih lagi panjang usia dia. Allah Ta'ala beri. Biar dia umur pendek tapi dia taat dan tidak kufur kepada Allah. Biar dia umur yang panjang tapi dia tidak kufur dan dia taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah di antara doa-doa yang diajar oleh para sahabat. Ya Allah, contohnya, jikalaulah usia aku ini panjang, aku taat, aku beriman kepadamu, maka engkau panjangkanlah usia aku agar aku boleh beribadah kepadamu. Dan jikalaulah usia aku dipanjangkan tapi dalam keadaan aku kufur dan mati dalam keadaan kufur, maka engkau cepatkanlah ambil nyawa aku, kami. Bukan saya minta tuan-tuan berdoa dengan doa ini. Minta keampunan lah jikalau buat kejahatan. Sebab benda yang tak nampak itu, tentang yang akan datang, hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Bukhari yang lain, Rasulullah SAW menyatakan kita dengan majlis ilmu ni, adik-adik sekalian, khasnya kita kena ada empat sifat, empat peringkat, empat level, empat level, empat peringkat. Jangan ada peringkat yang kelima, Rasulullah kata fatuliku, binasa, hancur, musnah. Yang pertama, Rasulullah kata ni dalam hadis riwayat Bukhari, kun aliman, kena jadi orang alim. Alim ni bukan ulama. Dia kena jadi mufti, kena jadi qadi, tak. Kena jadi orang yang kenal Allah. Jangan menyekutukan Allah. Kena jadi orang yang boleh baca Fatihah, boleh baca Fatihah agar boleh bawa dalam solat. Kiahlah ke mana pun, kena jadi alim. Itu maksud dia. Jadi orang alim, Rasulullah kata. Semua orang wajib kena jadi alim. Tak boleh nak jadi alim, tak mendalami mengenal Allah, tak mendalami akan Fatihah, contohlah. Jadi orang yang kedua, Rasulullah kata, dengan ilmu Allah Ta'ala tak boleh cari alasan. Saya tak alim Ustaz, tak payahlah. Apa makna dia? Au muta'alliman. Jadi orang yang belajar, adik-adik. Jadi orang yang masuk universiti sana, masuk sekolah sana, masuk kolej sana, masuk pondok sana, belajar semua-semua. Macam tuan-tuan dan perempuan mungkin tak ada kesempatan dengan muta'alliman. Ustaz, tak larat ni nak belajar ni Ustaz. Umur dah meningkatnya, kadang-kadang faham, kadang-kadang tak faham. Kadang baca buku cumi mata ni pecah 3-4 kali dah. Cucu cicit dekat belakang ni berik dah Ustaz. Anak-anak tak menjaganya, saya menjaganya Ustaz. Tak ada masa nak masuk kolej, tak ada masa nak masuk universiti, tak ada masa dah tuan-tuan. Tapi ada juga orang yang ada masa tu, itu orang dia. Tak ada masa Ustaz. Tak apa. Kalau tak ada masa, Rasulullah kata jangan cari alasan. Ilmu Allah Ta'ala tak boleh cari alasan. Jadi orang yang ketiga, Rasulullah kata, au mustami'an, jadi orang yang mendengar. Mendengar ni dikenali tiga sifat, baru terjadinya makna mustami'an. Dengar, faham dan terima. Bukan dengar, Ustaz tanya faham, tak faham Ustaz, tak jadi, tak dapat ilmu. Dan kena juga ada tiga, mana tiga serangkaian ni, dia mesti terima. Ada orang dia dengar, oh dengar Ustaz mana-mana ceramah, faham, faham, tapi saya tak terima Ustaz, dia tipu, dia kata. Tak jadi, tak dapat ilmu juga. Dia kena dengar, dia kena faham dan dia kena terima. Barulah dia boleh beramal dengan ilmu yang dia belajar. Di mana? Di surau, di masjid, di dewan, di rumah, di mana-mana saja dia hidup, dalam kereta dengan keluarga dia, ilmu jangan lari walaupun sedikit. Kita berjumpa kenalan lama, kadang-kadang tu tak ada cerita langsung dalam masalah ilmu. Cerita apa? Eh lama tak jumpa, 20 tahun tak jumpa. Eh awak ni dah macam ni, dah senang ni, macam ni. Eh bubah lah apa semua. Okey, bye-bye, balik. Tak, kita kena cerita tentang agama.
baru ada malaikat yang merahmati perjumpaan kita. Lepas tu nak cerita lansia ke, nak cerita kereta ke, nak cerita pasal anak ke, nak cerita pasal cucu ke. Tapi ilmu dulu didahulukan. Oh, assalamualaikum warahmatullahi. Sihat alhamdulillah. Macam mana sekarang ni kita ahli sunnah wal jamaah? Macam mana pegangan kita? Solat kita, kita tengok orang muda. Lepas tu, ceritalah pasal ni. Anak awak tu saya kenal lah. Kat universiti sana. Oh, dia kawan dengan anak saya. Nanti dia boleh jadi besan kita. Contoh. Lepas pada tu cerita lain tak apalah. Cerita ilmu dulu. Sebab apa? Sebab kalau kita hidup, berjumpa kita di atas dasar iman dan Islam. Bukankah di antara hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, antara mereka yang mendapat payungan arasy Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, apa di antaranya? Dua orang beriman, Rasulullah kata, berjumpa kerana Allah dan berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mendapat apa? Kelayakan naungan arasy. Kita kena ubah dah sikap. Orang kat luar saya cerita tuan-tuan, puan-puan memang cerita agama selalu. Orang kat luar-luar saya selalu cerita macam tu. Kalau berjumpa, mulakan dengan ilmu. Mulakan tentang Allah, sifat Allah. Kemudian ceritalah apa benda karam dan apa semua cerita. Saya nak bagi contoh lah tuan-tuan dan puan-puan. Ada satu kalimah yang mulia, 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 tersangat amat-amat. Dan mana kalimah ini kita sebut bila kita melatah je kadang-kadang orang kat luar-luar sana tuan-tuan lah. Bila tengok je rumah besar, bangunan yang mencakar langit, subhanallah. Oh, besarnya, cantiknya. Tapi jarang nak sebut kalimah. Orang lebih banyak menyebut kalimah tahmid. Sebab tahmid ini dekat nikmat dengan kita. Lepas makan, alhamdulillah. Dapat anak, alhamdulillah. Dapat ini, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita tak nafikan alhamdulillah kalimah yang mulia sebab memuji Allah. Tapi kalimah subhanallah, terkandung daripada kalimah subhanallah itu apa dia? Maha suci Allah. Kita memuji Allah yang menciptakan kita. Tapi benda tu dia tak nampak. Sebab apa? Allah Ta'ala memang tak boleh dilihat dengan mata. Allah Ta'ala bukannya berada di atas langit. Allah Ta'ala wujud tanpa bertempat. Allah Ta'ala bukan ada di mana-mana. Ini akidah Islam. Sebab itu kita mensucikan Allah. Bahkan kalimah ini adalah di antara kalimah yang mana Rasulullah SAW menyatakan di antara timbangan yang paling berat di dalam mizan yang disediakan kepada kita di hari kiamat. Kita kena ucap kalimah itu banyak-banyak. Di samping kalimah alhamdulillah dan Allahu akbar. Kerana dalam hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Bukhari, dan saya terdengar juga dalam satu khutbah Jumaat baru ni di Selangor, dia menekankan tentang zikir ini. Amal, amalkan zikir. Banyak dah saya bagi tadi. Doa tadi, doa itu, doa ini dah. Yang tuan-tuan dan puan-puan dah amal. Tapi kita ulang selalu. Hadis riwayat Bukhari, Rasulullah ajar kepada kita. Apa dia? Kalimatani khafifatani thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah sekejap masa ni macam mutus saya masa. Marah saya masa. Bukan, saya nak berhenti awal, bukan macam tu. Dua kalimah Rasulullah kata, kalimatan khafifatan. Senang sangat nak menyebutnya. Mudah sangat. Khafifatan, lembut je, senang je. Orang masyarakat di luar sana benda senang nilah, susah nak beramal. Benda yang panjang tu sekali je dia buat, setahun sekali. Dua kali, di sejam masa tuan lah, mesti? Bersejam lebih sikit. Dua kalimah yang ringan disebut, tapi taqilatani fil mizan, sangat-sangat berat di mizan Allah. Kita dengan amalan kita apa sangatlah, kita kena rasa rendah ni. Tapi berat sangat timbangan di mizan Allah. Habibatani ila rahman, sangat disukai oleh Rahman. Allah Ta'ala suka sangat orang yang disebut, menjadikan ia satu amalan zikir kepadanya. Apa dia tuan-tuan? Boleh baca sama-sama dengan saya juga. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallah.